Buat yang lagi gabut, bisa coba salah satu game Naruto yang cukup menarik ini ya guys ya. Untuk karakternya ada banyak banget dan udah free VIP 13 plus level 100. Ini adalah salah satu game Naruto dengan nama yang banyak banget. Aku udah mainin game kayak gini tuh dari tahun lalu kalau nggak salah, bahkan 2 tahun atau berapa nggak tahu juga. Ini kayak itu, dan sekarang udah update, ninjanya udah makin banyak. Cuman yang membedakan ya ninjanya doang sih. Secara fitur semuanya masih sama teman-teman. Untuk di stacknya juga masih sama kayak gini. Ini aku baru ngepush sampai chapter 70 kalau nggak salah. Sorry, kok chapter stack ya? Stack 70 doang. Secara ini juga masih sama ya guys ya. Di home, expedition, cross servernya juga sama, semuanya sama. Terus ada di main city yang ini ya, Konoha, di bagian ininya juga sama guys ya. Ada ninja academy, elsop, group atau clan ya. Ini group atau clan. Terus ada R&D department, home ninja trial, ada arena juga. Tenang aja, masalah ninja kalian bisa dapat semua dari kode redeem ya. Ada ninja dari karakter LR, UR sampai SSR. Itu semuanya bisa kalian dapatkan secara gratis. Bisa aja sebenarnya kalian gacha, cuman kayaknya nggak perlu sih karena ini kan game buat gabut-gabutan doang. Kayak gitulah. Intinya ada beberapa karakter yang cukup bagus ya guys ya. Ada si Hashirama, ada Sasuke Akatsuki, ada Sasuke Susanoo, ada Naruto juga, ada si Orochimaru, ada Madara Susanoo. Ini yang UR, yang LR ya, yang UR-nya juga ada banyak, masih ada banyak teman-teman. Yang paling terbaru tuh ada si Shikamaru UR ini ya. Ini karakter baru banget sih. Kayak gitu, terus ada di galerinya juga. Ini kalau di galeri karakter-karakter yang entah bisa didapatkan atau tidak ya. Karena setauku LR ini nggak bisa didapetin dari gacha. Cuman bisa didapetin dari pack yang kalian bisa beli di shop. Kayak gitu. Nah, sedangkan karakter-karakter yang ada di era Boruto, ini aku nggak tahu cara dapetinnya gimana. Buat kalian yang udah main game ini lama, silahkan kasih tahu kalau memang ada caranya untuk dapetin LR yang ninja dengan era di era Boruto lah. Ini ada si Momoshiki, Kasin Koji, Kinshiki, dan ada Naruto Byron juga loh cuy. Mantap juga. Ini buat yang tahu pokoknya komen aja dah. Aku pengen dapet nih cuy. Gimana caranya nih? Terus ada si... Sasuke Itachi juga loh cuy. Mantap jiwa lah ya guys ya. Tapi ini tuh ya kayak gitulah. Ada, oke, mantap lah ya guys ya. Oke, untuk summonnya aku belum terlalu banyak dapat sih guys. Summonnya juga banyak, ini gak ada yang beda sih cuy dari dulu sampai sekarang tuh. Cuman ada ini-ini doang ya guys ya. Insignia-nya aku belum terlalu bagus juga karena memang bener-bener baru satu hari sebelumnya ya aku main game ini guys ya. Terus buat kalian yang pengen beli karakter itu ada di bagian shop ini. Nah, kalian bisa cek di sini untuk harga satu karakternya itu karakter LR ya guys ya. Sorry, ngelag. Ini kalau karakter satu karakter LR itu harganya 60.000 guys ya. Jadi untuk satu LR dihargai 60.000 ya. Cukup mahal tapi aman guys ya, karena kalian itu nanti kalau kalian mainin beberapa menit aja, kalian mungkin bisa dapet gold sampai 1M kalau nggak salah. Kemarin itu aku hampir 1M ya. Terus aku tahu shop ini ada LR-nya, langsung aku belikan semua guys ya. LR semua. Kayak gitu, ada UR juga, ada material-material yang entah apa itu fungsinya nggak tahu juga. Kayak gitu, terus di ninja ada LR nggak nih? Oh, nggak ada ini. Oke, sebelumnya aku udah cek sih ini kemarin sih. Gak ada LR, cuman UR doang ini. Discord juga gak ada ini, material-material doang ini. Discrete teknik juga gak ada ini, cuman ada kayak teknik untuk ngelearn apa, untuk apa gitu di materialnya. Ini aku masih ada 4 belum ku buka. Ada LR Ninja Box. Shardnya juga masih banyak sih. Ini juga masih banyak karena memang ini game untuk gabut-gabutan aja ya guys ya. Jangan diseriusin, nanti malah pusing kalian ya guys ya. Untuk karakter yang ku build baru ini, yang ku masukin ke lineup ya. Jadi katanya kalau di game ini tuh yang OP itu elemen tanah guys. Mungkin kalian bisa kasih tahu itu bener atau tidak, karena aku dapat dari info dari temanku sih yang udah main ini lama ya. Itu karakter tanah dan listrik dia bilangnya. Itu makanya di sini aku nge-build tanah. Sebenarnya aku pengen nge-build tanah ya, cuman belum dapat yang OP itu baru si Hashirama, Naruto sama Kakuzu cuy. Sebenarnya aku butuh tank nih, cuman entah siapa yang ini cocok.
sebenarnya Gaara ada, LR Gaara. Cuman kok Gaara itu karakternya elemen bukan tanah, cuy. Aneh deh. Ini game juga aneh ya, guys ya. Terus untuk dapetin ninja tool yang ini, ini ninja tool terbaik sih kalau nggak salah, itu harus sampai di stack 70 ya. Makanya di sini aku ngepush cuman sampai di stack 70 ya. Chapter kedua di 30, stack 30. Bener ya, kan dapat 40 tambah 30 70. Bener ya. Itu terus untuk gacanya sih sebenarnya enak-enak aja ya guys ya. Kalian bisa gacha sepuas kalian lah. Karena per hari kalian itu bisa dapat lebih dari 100.000 gold kalau nggak salah. Nanti kalian bisa ngepush sendiri lah ya guys ya. Kita coba draw 10 kali lagi pakai gold. Siapa tahu bisa dapat bagus ya guys ya. Itu sih nggak anjir, nggak dapat bagus-bagus coy. Ini ada box ini bisa digacha kalau nggak salah. Dapat Kankuro. Emang rada jelek guys kalau gacha itu, agak jelek ya. Friendship summon-nya kayak gini, advanced recruit-nya kayak gini yang tadi nih. Terus ada patch recruit, ini juga cukup enak. Kalau mau ngegacha sih ya saranku karakter yang elemennya itu tanah atau listrik sih. Banyak yang ngomong sih kayak gitu ya guys ya. Terus ada summon recruit juga. Ini satu kali gacha 2000 ya. Mantap. Terus event-eventnya itu kalian juga bisa lihat di Main City nih. Terus ini ada 7 hari target. Ini baru 1 hari guys ya. Ini masuk hari kedua, baru aja ganti reset hari. Terus ini top up-nya dapat LR 20 pil. Terus ada gear juga. Terus ini ada, oh ini yang roda kebahagiaan cuy. Anjir, ini bisa digacha. Kalau kalian boleh gacha sih. Saranku kalau kalian udah dapet 2 gear ini, di refresh aja ya guys ya. Intinya kalian ngincer 2 gear ini aja sih. Ya itu tergantung masing-masing sih. Ada yang ngincer ijo-ijo ini juga, atau shard SSR ini mungkin. Terus di advance, yang advance tiketku baru 7 sih. Ini kayaknya bisa dibeli sih, cuman aku lupa tempatnya. Mungkin di shop ada. Itu terus ada di top up juga. Top up ini nggak penting sih sebenarnya guys ya. Ini Tobirama Senju di VIP berapa nih? Nggak tahu nih. VIP 14 kali. Di sini VIP-nya gratis sampai 13 guys. Kalau kalian pengen ke 14 ya top up. Untuk top up, kalau memang ada yang pengen top up silahkan ke Discord-nya aja. Nanti bakal top up di sana lebih enak sih mungkin ya. Nggak tahu juga sih, aku nggak top up juga sih. Coba kita masuk ke arena aja ya guys ya. Tadi aku udah ngelawan kelas semua sih. Refresh, dan ini ada yang 900.000. Kita coba lawan ya guys ya. Untuk formasiku seperti tadi yang aku bilang, aku pakai 2 Sasuke, Naruto Hashirama dan Kakuzu plus 1 Deidara. Salah sih, ini aku harusnya ada tank ya. Di sini aku kurangan tank sebenarnya guys ya. Nah, bagusnya itu full tanah sih katanya ya guys ya. Cuman nanti jadinya malah satu warna doang ya. Kurang bagus ya. Wah anjir, di ulti dulu cuy. Wah gila, nge-crit anjir. Sakit sih itu sih. Oke, Gaara sih. Gaara cocok ya buat tank ya guys ya. Cuman balik lagi guys ya, kalau dia itu cakranya bukan tanah malahan ya. Buset dah, Gaara itu kan harusnya tanah gitu loh. Malah kenapa bukan tanah gitu ya. Wah itu, oh dia pakai Itachi guys. Oh iya bener, dia pakai Itachi ya. Itachi, Madara UR. Terus ada itu garanya juga UR kalau gak salah. Naruto juga. Wah ini ultinya Naruto nih. Wih gila, ngesaman si Kyuubi cuy. Wah ngeri sih. Cuman dia targetnya cuma 3 biji kalau gak salah, si Naruto itu. Naruto ini targetnya cuma 3 biji guys. Cebur. Gila sih guys ya. Ngeri sih. Dan dia juga bisa follow up ya. Tadi follow up ya. Oke okay, nice. Wah ini sih. Ngeri sih ledakan si Deidara ya. Keren 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 keren. Mantap. Amaterasu. Wah. Wah anjir keren sih. Keren sih. Ya nggak usah dibungkiri, karena game ini memang game-game privat ya guys ya. Dari segi ulti, skill dan segala macam itu memang ngecopy dari game-game Naruto yang udah ada ya, ataupun yang apa namanya, yang resmi ya guys ya. Mungkin kalian juga udah tahu. Nah, sekarang kita coba tengok untuk gameplay di top gameplaynya ya guys ya. Aku tuh
Udah ngecek tadi tuh ada yang full tanah deh. Bentar. Kita coba cari dulu yang full tanah ya. Ini full tanah sih, cuman kayaknya kurang menarik, guys. Nah, ini. Kita coba ini ya, guys ya. Ini full tanah, guys. Jadi tanah lawan tanah. Katanya sih memang kalau apa? Full elemen tanah itu lebih bagus, guys, daripada campur-campur ya. Nah, ini mantap nih, guys ya. Nah, kalian bisa lihat kan, cuman satu warna coklat doang, itu kayak nggak ada warna-warninya. Jelek ya, guys ya. Bagusan yang gameplay waktu di arena tadi ya. Mantap sih, guys ya. Ini top gameplay banget sih, anjir. Dan kalau kita lihat di sini levelnya tinggi banget sih, tembus 300-an loh, anjir. Itu bintang berapa sih? Bintang 16 ya. Anjir, sampai level 300-an loh, cuy. Mantap juga lah ya. Ini ultinya sih ada itu yang belakang Nagato bukan sih? Yang belakang itu Nagato yang bagian kanan ya, yang frame biru. Ini Hashirama LR. Ultinya kayak gitu. Dan yang sebelah kiri itu ada dua Hashirama deh. Ada dua Hashirama. Oh, ini Hashirama yang UR nih kayaknya. Oke, anjir. Gay dong. Ultinya nendang, men, mantap ya. Oke, ini Hashirama UR ngeluarin kayunya dia. Wih. Oke, itu anggota Pain ya. Wih, Nagato nih, cuy. Wah, anjir. Keren sih. Oh ya, kok ingatkan lagi ya, guys ya. Ini game buat seru-seruan doang, buat have fun doang, buat gabut-gabutan doang. Jangan diseriusin ya, karena ini kita mainnya udah dikasih gold banyak, VIP juga udah tinggi, levelnya juga udah tinggi ya. Jadi kita cuman have fun aja ya, nggak usah terlalu dipikir banyak lah. Kalau kalian bingung mau main game Naruto apa lagi ya, ini monggo, boleh banget sih. Kayak gitulah ya, bahasanya juga kalian bisa ganti. Kalau nanti pertama download tuh kalian baru bahasa Thailand, kalau nggak salah kemarin aku tuh baru download bahasa Thailand, kalian ubah aja di setting di profil, nanti bakal ketemu kok bahasa Inggris aja lah. Kalau nggak Indonesia, Inggris. Itu lebih mempermudah kalian bermain ya, daripada masih bahasa Thailand atau bahasa Vietnam, cuy. Itu malah ribet banget ya. Kayak gitu, balik lagi ke pertempuran. Oke, ya kayak gini lah ya game-gamenya. Menarik nggak menarik ya, aku bilang cukup oke. Karena mungkin hampir setahun yang lalu tuh aku main belum ada karakter LR, cuy. Dan sekarang udah ada LR. Mantap banget sih. Oke. Ini juga udah lama ada sih. Siapa itu namanya, aku lupa, cuy. Itu si Jugo kah? Jugo kan? Oke, dia siram lagi. Oke, ini skillnya yang masang ngeluarin kayu. Kakuzu ya, epic sih Kakuzu, guys ya. Yang punya 4 kepala ya. Tiga kepala. Nice, mantap. Wah, ini tinggal satu Hashirama, alot banget, cuy. Levelnya udah sampai 300. Ngeri sih. 350-an loh, cuy. Gak mati-mati ya. Solo loh, cuy. Buff-nya itu kalian lihat di atas kepalanya banyak banget, guys. Antara buff atau debuff sih itu sih. Gak tahu juga sih. Kayaknya sih buff sih. Oke, menang, guys. Belum ya? Anjir, masih hidup dong. Mungkin dia unyielding kali ya. Ada unyieldingnya juga nih game ya. Oke. Itu hasil Hashirama lagi. Kakuzu. Ayo dong. Ini dari tadi nggak kalah-kalah loh, cuy. Oke, akhirnya kalah, guys ya. Itu dia teman-teman gameplay dari top player ya, mungkin ya, nggak tahu juga sama si arena. Mungkin kan ada yang mau main, silahkan kunjungi aja di deskripsi, udah aku kasih link downloadnya plus kode redeemnya. Terima kasih banyak yang nonton, see you next video, dan mantap jiwa.